Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, di The Prasetyojo. Nah, kali ini saya mau share video burayak ikan lohan saya yang jenisnya itu Kangpa F2. Nah, ini jadi beberapa hari yang lalu ada yang komen untuk menanyakan bagaimana perkembangan ikan lohan yang Kangpa F2 yang beberapa bulan lalu saya videokan untuk progresnya. Nah, berikut ini hasilnya seperti ini. Warnanya udah cukup ngejreng, merah. Terus yang sebelumnya itu mutiaranya agak sedikit rapet, ini sudah terlihat jarang mutiaranya seperti ini. Nah, ini saya single tank seperti ini. Ini umurnya berapa ya? Kira-kira ya kemungkinan sekitar 5 bulan kayaknya sih. Seperti ini juga panjangnya itu kemungkinan sekitar 10 atau 12 cm. Nah, cuman untuk kepalanya masih agak sedikit berat karena ada yang bilang untuk lohan jenis Kangpa itu untuk kepala memang sedikit berat untuk naik, atau mungkin juga lambat naiknya. Jadi nanti ya dilihat aja bagaimana hasil kedepannya. Oh ya, untuk pakannya sendiri saya tetap menggunakan pelet Kogila, tapi yang saya gunakan itu pelet Kogila yang red premium, sama sesekali saya selingi dengan cacing biji. Ini juga bisa dilihat pennya turun, yang menandakan lohan ini sepertinya sedang birahi atau sedang minta di breed. Cuman belum saya breed karena untuk ikan sekecil ini atau ikan seukuran ini masih belum masuk kriteria untuk di breed. Ya, kemungkinan nanti sekitar panjangnya itu sekitar 15 cm baru saya coba untuk tes breed. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Sekian aja video dari saya. Untuk nanti perkembangannya seperti apa, ya kemungkinan nanti akan saya videokan lagi beberapa bulan ke depan. Oke, terima kasih semuanya udah menonton video ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe. Terima kasih.